Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Nah, kali ini saya baru beli barang berupa mouse wireless merek Logitech. Ya, tipenya model berapa saya lupa. Dan ini baru datang tadi barusan melalui kurir JNE. Yes. Nah. Oke, seperti apa isinya? Kita lihat. Ini saya beli dari toko Randi Civil Mampang Perapatan Jakarta. Ya, ongkos kirimnya 9.000. Oke, kita buka. Sini ya. Kerjanya agak tajam. Saya beli dengan harga kalau tidak salah mungkin 90.000, 95 gitu. Dan merek Logitech ini rata-rata di atas 100. Ini saya beli yang masih di bawah 100. Nggak tahu ini asli atau enggak, karena masih asli, kita lihat saja. Ini dibungkus bubble plastik, bubble wrap. Nah, ini dia masalah. Yap, ini dia merek Logitech. Oh ya, tipenya B175 Plug and Play Wireless Plus Comfort. Sensornya 12 meter. Oke, ini masih di segel ya. Masih ada plastik segelannya asli. Ini juga belum pernah dibuka. Oh iya, untuk jarak sensornya, nah ini dia, bukan 12 tapi 10 meter. Cocok untuk Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS, Chrome, Linux, dan lainnya. Terdiri dari satu buah mouse-nya, kemudian colokan dan satu baterai. Sudah sekaligus. Oke, seperti ini mouse-nya, gambarnya B175. Ya, kita buka sekarang. Langsung saja lihat digunting. Nah, ini dia. Tara. Dalamnya ada mouse dan ada buku petunjuk. Ini ada lagi. Kosong. Nah, ini buku petunjuk dari Logitech. Biasanya kalau begini asli. Cara penggunaannya. Petunjuknya. Oke, sekarang kita buka. Saya beruntung sekali teman-teman, harga di bawah 100 tapi barangnya wow, luar biasa asli. Seperti punya saya yang lama nih, harga 160-an, ini di bawah 90. Mantap men, ya di bawah 100. Ini untuk tarik baterainya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat isi dalamnya. Ada apa saja? Ini untuk tombol on off-nya. Ya. Berfungsi dengan baik kliknya. Ya. Ini rodanya berfungsi dengan baik. Kemudian dalamnya, yep. Nah, ini dia wirelessnya yang untuk ke
colokan USB laptop. Kemudian ini batu baterainya, ini tinggal tarik aja nanti sudah berfungsi. Oke, karena belum saya mau gunakan sekarang, biarkan dalam kondisi seperti ini aja. Kita pasang lagi ya. Sebelumnya saya sudah punya yang seperti ini, warnanya biru, nanti saya tunjukkan sebentar ya. Ini dia punya saya yang warna biru sebelumnya. Kalau dilihat-lihat sama saja, mirip. Yang ini barusan tipe B175. Kalau yang dulu saya beli berapa ya? Nah, tipe apa nih ya? Coba lihat. Sama sih. Cuman enggak ada tipenya ini. Tapi sama saja. Sudah hilang-hilangan gambarnya. Tipe berapa ya? Enggak ada tipenya ini malah. Tapi ini sudah 5 tahunan saya punya dan awet sekali, padahal sudah jatuh berkali-kali sampai terpencar semua. Ininya keangkat, kebuka, saya pasang lagi masih bisa. Wah, bandel sekali. Pokoknya untuk Logitech bagus banget deh kualitasnya, recommended. Nah, ini saya beli buat anak saya. Nah, kebetulan di rumah masih menggunakan yang kabel, sering ngadat-ngadat, jadi saya belikan yang seperti ini saja biar sama. Ya, ternyata sama ya. Nah, cuma di sini lebih mengkilat, yang di sini lebih kasar. Tapi dari beratnya sama, malah lebih berat yang ini. Oke, bagus banget. Buat kamu-kamu yang mau beli mouse, saya rekomendasikan mouse ini merek Logitech di toko yang saya beli tadi, di toko Tokopedia ya. Di tokonya, nama tokonya ini Randy Civil, Mampang Perapatan, Kota Administrasi, 12790. Nomor teleponnya 087776118950. Ya, nanti silakan cari di Tokopedia. Harganya 95.000 kalau nggak salah ya, pokoknya di bawah 100 deh. Dan ini atau di atas 100 saya lupa, pokoknya nggak nyampe 110 lebih. Nanti saya lihat lagi, saya screenshot di tempat penjualan, tempat pembelian saya. Oke pemirsa, ini dulu unboxing dari saya mengenai mouse merek Logitech tipe B175. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu yang sedang memilih atau sedang mau membeli mouse yang bagus itu seperti apa. Saya sarankan ini ya, kualitasnya sudah terjamin. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan info video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Logitech. Baterainya alkalin. Yep, masih diplastikin. Ntar saja bukanya kalau mau dipakai. Kita bungkus lagi. Ya, buat anakku tersayang, kalau sudah pintar main laptop.
buat istri, buat kerja. Oke, selesai. Dadah. Mouse-nya Logitech B175. Bagus sekali, murah dan berkualitas. Bagi Anda yang mau mencari mouse, beli ini, mantap. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi. Bye.